Yo guys, kembali lagi bersama saya dari Bengkel Bian Body Kit. Di video kali ini kita untuk melakukan pengulasan mobil yang baru selesai kita pasangkan body kit keluaran dari Modelista. Mobil ini baru banget guys, dari dealer baru dipakai berapa hari lah, hitungan hari. Dan ini kita melakukan pemasangan body kit dari Modelista. Nah, kenapa sih banyak banget melakukan pemasangan Modelista? Karena memang untuk versi mobil ini kalau nggak dipasang body kit kayaknya terlalu polos aja guys. Sedangkan kalau kita melakukan pemasangan body kit, hasilnya itu sangat berbeda. Yang pasti lebih kelihatan sport ya, seenggaknya lebih padat lah, berisi lah untuk di bagian eksteriornya. Nah, nanti di video akhir saya akan menunjukkan kepada teman-teman semua untuk bisa melihat dari before dan juga afternya, supaya bisa melihat dari segi perbedaan secara signifikan itu seperti apa. Oke, saya akan mengulaskan di bagian depan. Nah, yang depan ini pemasangannya cukup mudah, menggunakan double tip ya, dan pemasangannya pun juga plug and play, tidak ada melakukan lebih ribet ataupun tidak ada melakukan pengakalan ya. Jadi cukup simpel, khususnya untuk body kit keluaran dari Modelista ini. Dan kita juga pasangkan karet ya, jadi semua pemasangan di kita ini karet-karetnya sudah rapi. Kalau untuk baut, kita hanya melakukan pemasangan baut di bagian samping ya, seperti ini guys. Nah, ini juga kita melakukan pemasangan baut. Nah, jadi ini kita pasangin baut, jadi supaya body kitnya ini kuat dan tidak lepas pada saat berkendara. Dan selain itu juga di bawah-bawahnya juga ada bracketnya juga. Jadi semua pemasangan itu menyamakan dengan bracket kancing yang ada di bawah bumper. Kemewahan jelas ada ya di bagian bumper depan, karena di body kitnya ini ada ornamen kruman. Kalau teman-teman yang suka suka dengan versi kruman, cocok nih dipasangin body kit keluaran Modelista seperti ini nih. Ya, lebih tambah mewah karena sebelumnya juga dia sudah banyak ornamen kruman, baik dari grill serta di bagian alis ini ya ada kruman. Apalagi kita pasangin body kit seperti ini banyak banget penambahan kemewahannya. Oke. Nah, lanjut di bagian samping nih guys. Oke, kita ke samping. Depan sudah. Kalau untuk bagian samping juga sama, pemasangannya kita menggunakan double tip. Dan untuk versi yang bawah ini, di bagian body kit ininya, ini kita cukup melepaskan dia punya kancing dan juga baut. Jadi kita hanya melakukan pemasangan seperti semula lagi. Jadi dia sudah ada rumahnya, tidak ada melakukan perubahan. Dan ini gampang. Kalau misalkan teman-teman yang di luar kota sana untuk melakukan pemasangan ini sangat gampang. Dan kalau untuk di bagian pintunya, kita menggunakan double tip dan cukup melakukan pemasangan aja, tek, dan di bawahnya dia sudah ada bracketnya, dan itu juga plug and play. Cakep untuk bagian samping ini. Dan yang pasti pemasangan harus rapi, terutama dari kerapihan karet-karetnya seperti ini. Nah, ini harus rapi, harus cakep, dan cat pun juga harus bagus dan juga wet look. Jadi cat juga kita harus benar-benar jaga ya kualitasnya. Kalau teman-teman bisa lihat, ini catnya kan juga mengkilap banget. Jadi kita untuk daya kilapnya harus menyamakan dengan versi mobil baru. Nah, ini guys, mobilnya masih baru. Stiker bawaan dari pabriknya belum dilepas, karena ini harus dilepas nih kayak gini nih. Ini melambangkan bahwa mobilnya baru ya. Oke, kita lanjut di bagian belakang guys. Nah, ini bagian belakangnya. Kalau untuk model bagian belakang dia simple, tidak ada melakukan terlalu banyak apa ya, banyak modelnya tuh, terlalu banyak lekukan-lekukan gitu, enggak. Kalau untuk model belakang ini dia lebih ramping ketimbang versi yang SC ataupun dengan versi yang Jepang. Kalau yang versi ini saya lebih sukanya itu dia lebih ramping, khususnya ini ada khususnya nih, khususnya apa, mobil warna putih, karena dia ada warna hitamnya, jadi lebih kelihatan sport aja ya di bagian belakangnya. Dan pemanis ada accent kruman baik kiri dan juga kanan, jadi seolah-olah kayak model seperti knalpot ya. Cakep ya untuk pemasangan di bagian belakang ini. Dan sama ya, kita melakukan pemasangannya juga menggunakan versi body kit, jadi tinggal kita melakukan pemasangan. Dan ini lumayan cukup cepat makan waktunya untuk melakukan pemasangan ini. Ya, bisa dikatakan secepat-cepatnya bisa ya. Kalau saya selalu menjanjikan ke customer kurang lebih sekitar 4 sampai 5 jam lah, karena dari
SOP saya juga nggak mau melakukan pengerjaan seperti ini buru-buru, nanti yang ada hasilnya juga nggak rapi. Yang pasti di kita ini pengen hasilnya rapi, presisi. Kan kalau rapi begini ya, untuk melakukan pemasangan kan juga enak kita lihat. Dan teman-teman juga nggak perlu melakukan datang 2 kali, harus 3 kali untuk ini ngerapi-ngerapi. Nah, hal-hal seperti ini yang selalu kita jaga sampai benar-benar tuntas, rapih, oke. Sudah kita QC ataupun kita quality control, sip, mobil boleh dibawa jalan. Nah, itu artinya mobil ini sudah selesai kita kerjakan. Ya, cakep. Dan yang seperti yang tadi saya bilang, teman-teman yang ingin melakukan pengupgradean mobil Alphard-nya, nanti bisa langsung datang aja ke workshop kami, dan nanti bisa hubungin aja nomor yang ada deskripsi. Dari generasi Alphard seperti ini bisa kita upgrade menggunakan versi bumper yang SC ataupun versi yang CBU Jepang kalau teman-teman suka, ataupun yang teman-teman suka dengan versi yang lebih simple dan pasti lebih tambah elegan, inilah saya merekomendasikan untuk versi body kit keluaran Modelista. Khusus Alphard, memang yang paling bagus cuma Modelista. Jadi untuk body kit merek yang lain, biasa di Alphard ini ada seperti Wild, ya, Admiration Delta. Nah, itu juga memiliki karakter berbeda-beda. Tetapi kalau misalkan yang paling lebih banyak mencorong perbedaan lebih mewah, yaitu dengan versi keluaran Modelista. Karena kalau untuk Modelista ini, di Jepang mereka rekanan. Sama aja kalau kayak di Indonesia, contohnya TRD Sportivo itu kan pasti rekanan dengan Toyota. Kalau misalkan di Jepang sana, mereka nggak ada TRD. Yang ada mereka yaitu dengan produk dari Modelista. Kalau Honda, mereka kan kolaborasi dengan Mugen, ya. Kurang lebih seperti itulah, guys. Kalau untuk jenis-jenis merek tentang body kit. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Oh ya, satu lagi saya akan menjelaskan juga sedikit sebelum saya mengakhiri video ini. Pasti banyak juga yang bertanya, kira-kira ini bakal turunnya banyak apa enggak? Nah, saya juga pernah mengulas juga di video film sebelumnya yang kita melakukan pengerjaan mobil ini dan sudah kita ukur. Nah, itu kurang lebih dari jarak bumper setelah kita melakukan pemasangan body kit, itu dari bumpernya segini, kita melakukan pemasangan body kit akan lebih turun kurang lebih sekitar 3 jari. Ya, 3 jari ini ya kurang lebih seginilah kalau diukur-ukur, sekitar berapa ya? 3 sentian ya. 3 sampai 4 sentian lah kurang lebih segitu. Intinya sudah kita ukur segini, jadi masih aman lah kalau misalkan dibawa di Jakarta sehari-hari. Dan untuk yang melakukan pemasangan ini jarang sekali nih terjadi insiden ya kalau untuk model seperti ini. Jadi setidaknya buat sehari-hari masih aman, khususnya di wilayah Indonesia yang jalanannya agak rusak, jalanannya polisi tidur, selama ini sih so far masih aman-aman aja untuk versi seperti ini. Oke, terima kasih, dan jangan lupa di subscribe dan di share ke teman-teman kalian yang ingin menjadikan mobil Alphard-nya lebih kelihatan mewah dan juga lebih elegan, dan ini salah satu pilihan yang terbaik buat kalian. Oke, terima kasih, sampai jumpa untuk di video-video berikutnya. Bye-bye guys. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head. Play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing.
And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay.